Oke, selamat siang. Hari ini saya mau unboxing Boya LM 20 untuk GoPro. Ini saya beli online ya. Kelihatan. Wow, ini Boya LM 20 biji LM 20 super sound for audio and video recording. Jadi ceritanya itu kemarin saya beli mic untuk GoPro yang harganya itu sekitar 27.000 lah kalau nggak salah. Tapi saya kan Hero 3 Plus Silver itu saya pakai. Bahkan saya bikin video vlog gitu kan, saya taruh di helm. Ternyata hasilnya itu benar-benar noise dan suaranya itu nggak kedengeran sama sekali. Nah, begitu saya searching-searching, ternyata Boya LM 20 ini katanya sih jernih suaranya. Makanya saya beli. Apa sih? Ini spesifikasi. Polar pattern, frequency range, signal noise, sensitivity, connector, cable length, berat, white, made in China. Ya, oh, kitabnya ya hampir sama lah kayak yang ini. Di sini dalamnya, wow, oh ini beda banget ya sama yang harga 26.000 ya. Ini dia, ini apa namanya, penjepitnya itu dia dari besi ya, habis itu kabelnya ini besar sekali. Terus itu kabelnya kayak glossy gitu untuk kantong. Kayaknya sih nggak terlalu ringkih, nggak terlalu lemas. Kalau harga 27.000 lemas sekali. Nah terus mic adaptornya itu yang 29.000 itu tipis sekali, kecil. Ini mic adaptornya nanti bisa langsung colok ke sini. Mungkin saya ambil aja ya yang saya beli 27.000, jadi membandingkan.
ini dia max seharga 27.000. Nih bandingin sama ini. Loh, kita jauh kan? Nih, ini benar-benar noise kali, suaranya nggak kedengeran sama sekali kalau pakai riding. Ini mic-nya, jepitnya plastik. Terus mic-nya ini dia kecil gitu. Ini besar ya. Dan terus kabelnya. Kabelnya itu hampir sama sih sebenarnya. Lebih kayak lebih kokoh ini gitu. Ya maklum lah harga 27.000 dibandingkan dengan harga yang sekitar 200 ribuan untuk boyar. Oke, segini aja untuk unboxingnya. Mungkin untuk hasilnya gimana, tonton video saya selanjutnya. Nanti ini akan saya coba pakai riding untuk video selanjutnya. Jadi sekarang menjelaskan hasilnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton video saya terus. Batosai 46. Oke. Dadah.